Halo sahabat bonsai, akhirnya kita jumpa. Sudah nyampe di kediamannya sahabat kolektor muda kita, sahabat. Nah, di sini saya sudah sampaikan tadi bahwa kita jalan-jalan selo dan sekalian bawa ngantar pohon tadi. Beliau ini peminangnya, sahabatku. Nah, ternyata setelah kita sampai di sini, sahabat, ternyata koleksinya lumayan anak muda, tetapi koleksinya luar biasa. Jadi sahabat bisa perhatikan, nikmati, meskipun lewat YouTube ya. Nanti beberapa koleksinya kita post ya, sahabat bisa perhatikan saya secara detail satu persatu. Nah, ini kebetulan saya satu, saya jelaskan buat sahabat, ini adalah sebuah elegan, dan saya kenalkan dulu ya. Ini adik Putu, masih jomblo ya, ya. Putu siapa namanya? Om Swastiastu. Putu siapa namanya itu? Putu Suyana, Pak De. Putu Suyana, sahabat, dia ini adalah seorang, profesinya adalah seorang fotografer. Nah, jadi beliau masalah fotografer sudah melang buana, baik foto prewedding atau apa lagi itu? Studio. Studio ya? Studionya di mana? Aku udah tahu nih. Di Pulau KW, Pak De. Dekat sama gini ya, Pak De, kebunnya Pak De. Oh, nih sahabat saya perkenalkan sekaligus promosi lah ini ya. Beliau ini seorang fotografer. Nah, beliau kebetulan punya studio di Jalan Pulau KW. Sahabat-sahabat khususnya di Bali nih yang mau prewedding atau yang lain mengambil yang tema ilas berfoto ya, ya. Nah, atau film yang lain silakan sama mampir aja. Itu Ziano silakan mampir Jalan Pulau KW nomor berapa itu? Nomor 40. 40? Ya. Kontak person dong kalau bisa. Berapa nomor teleponnya? 081 lagi? 553. Terus 417. Terus 115. Woi, langsung beliau Putu Suyana. Bagian fotografer, siapa tahu punya adik saudara yang mau nikah ya. Oke, kita kembali ke bonsai. Ternyata beliau punya bonsai lumayan. Nah, ini salah satu yang saya senang. Ini pohon namanya elegan. Elegan bogel, saya kasih nama tahu ya. Karena kita perhatiin nih, lihat sahabat bisa perhatikan, ini kecil pohonnya sahabat. Nah, perakaran bisa perhatikan ya. Nah, ini. Ini pohonnya, wah, karakternya tua juga ya. Nah, akarnya keliling nih sahabat. Keliling akarnya sahabatku. Ini saya perhatikan, nah, akarnya luar biasa nih. Nah, sahabatku. Wih, ini luar biasa pohonnya. Nah, sobat bisa perhatikan ya. Nah, cabang juga perhatikan kamera dekat. Nah, ini feeling saya ini elegan ori ini, Pak. Aduh. Ori. Iya, kayak elegan ori ini, bukan tempelan karena sambungan tak lihat enggak ada ini. Nih, luar biasa. Nah, ini bogel tingginya ini kurang lebih ada 35 ya. Kurang lebih 35 cm. 35 cm sahabat. Nah, ini tuh boleh tahu nih kapan dapat nih pohonnya? Kebetulan kemarin di apa namanya? Di kontes Puspom Badung, Pak De. Oh, di Puspom Badung dapat pohon ini. Oh. Kalau boleh bongkar rahasia harga berapa nih? Kita tanya harga dulu sahabat, intip-intip ini. Berapa harganya dulu nih? Kemarin dapatnya 10, Pak De. Hah? 10. 10 ya? Nah. 10 sahabat, tapi kalau kondisinya belum seperti ini. Belum seperti ini ya. Kalau ada yang minang di atas 10 dikasih nggak kira-kira ini? Ya harga 30, 50 lah sahabat. Kalau cocok, cocok harga angkut saja. Nah, kembali kita temanya, hello apa kabar bonsai. Bagi sahabat yang dulu punya pohon ini, beginilah kabarnya sekarang pohon ini. Mungkin pohon desainer awalnya rindu ya tuh ya. Nah, ini kondisi pohon sekarang sahabat, ada di tangannya Putu ya, Putu Suyana. Nah, ini posisinya di mana dong? Di Munggu. Munggu. Daerah Munggu, Banjar? Banjar Gambang. Kecamatan Mengwi. Kabupaten Badung, sahabat. Nah, ini kondisi pohon saat ini, sahabat. Mungkin sahabatku yang rindu, halo apa kabar bonsainya? Inilah kondisi sekarang. Nah, ini panasnya luar. Saya senang sekali dengan bodi-bodi bogel begini. Jadi, kenapa bodi bogel ini? Karena efisiensinya luar biasa tuh. Satu dari perawatan, terutama kan media, pot, habis itu ngangkatnya simple, betul nggak? Nah, iya, karena apa ya, istilah saya itu bilang betul-betul enjoy, betul-betul menikmati bonsai. Karena semua praktis, dari bawahnya, ganti medianya, kebutuhan medianya, pupuknya pun tidak sebesar pohon besar, betul nggak? Ya. Nah, inilah, dan salah satu keistimewaan elegan ini, terutama daun ya, daunnya itu kan sangat hijau. Rapat daripada beringin-beringin yang lain ya kan. Ini kan istilah namanya itu beringin elegan ya. Karena daun ini luar biasa emang rapat. Yang lebih unik aja dia punya dua daun gitu loh.
antara hijau dan hijau kemudah-mudahan. Mungkin yang lebih istimewa lagi konfaktanya gitu loh. Betul-betul kalau menonjol sekali ya antara hijaunya ini sama hijau tuanya ini, hijau muda aja hijau tua. Ini sahabat, perhatikan. Jadi elegan ciri-cirinya itu yang paling bagus itu kadang-kadang kan hijau tuanya ini sama hijau mudanya ini. Nah, dan komposisi daun ini kayak setiap cabang ini rapat dia. Ini istimewanya elegan. Maka sampai detik ini elegan itu salah satu pohon yang favorit antara beringin. Ya, jenis pikus ini dia termasuk paling favorit elegan ini. Dan di Bali pun sudah merajai, termasuk luar biasa. Menyaingi setiap kontes juga di Bali. Khusus elegan ya. Maka sekarang elegan termasuk jadi incaran teman-teman. Di luar kontes pohon yang lain gitu ya. Itu sahabat, saya jelaskan berkait dengan elegan. Tinggal sahabatku memilih bahannya yang cerdas sedikit. Nah, yang cerdas dimaksud itu sahabat. Pertama, pilihan bahan kalau bisa pikus, usahakan cari yang sudah berkarakter. Karakter dimaksud adalah keseimbangan ya dan akaran. Terutama yang proses pembuatan monsen ini yang paling sulit kan akar pertama. Kalau yang di atas ya masih bisa lah. Bisa. Kita los-los lebih gampang karena akar tuh prosesnya apa ya bisa puluhan tahun proses akar itu gitu loh. Nah, dengan posisi luar biasa tinggal merapikan dikit-dikit luar biasa. Oke, sahabat. Saya rasa itu ya perkenalan ini koleksinya Pak koleksinya Putu ya, jangan Pak ya, soalnya masih jomblo ini, biar salah nanti. Nah, nanti sahabat, saya berbagi dengan koleksinya beliau nih. Wah, oh, luar biasa, sahabat bisa perhatikan. Kita tetap berbagi, sharing, meskipun nyontonnya lewat YouTube ya. Belum sempat ke Bali, bisa perhatiin koleksi-koleksinya teman-teman di Bali. Oke, saya rasa itu ya. Makasih. Dan jangan lupa, beliau punya studio, mau connect-connect silakan ya. Oke, sahabat. Salam bonsai, semangat selalu ya. Semangat. Semangat.